Diam-diam mah. Ketemu. Oh, udah ketemu lu, udah ketemu nanya. Ini minggir ini ruang kerja saya mau ini buka mesin. Oke, selamat pagi ya, maaf tadi itu ada yang mengganggu sedikit. Kita biasa diganggu sama makhluk yang satu itu. Ini saya dapat kiriman, wah, satu peti durian ya. Ini bukan durian ini. Pakai pakang kayu. Ini martil di mana ya? Sebentar saya ambil martil dulu, mungkin martilnya jauh. Bener bang, oh sebel banget ah kamu jadi gara-gara ya. Berapa lo ngambil martil kok? Ngambil martil tapi tadi tabrakan sama ini teko. Teko nggak tanah, bekonya yang jadi. Nih. Pakunya lumah aja nih. Ini buat bangun. Tuh, wah daun itu. Hari ini tinggal gua agak kurang sedap rasanya. Ini
38 bagi 2 berapa? 12. Ya Allah, ya Tuhan. Robot aja orang di tengah. Oke. Mesinnya mati total. Seperti sesuai yang dikeluhkan ya, mati total. Mesinnya mati. Total. Mati total. Agak kedip-kedip acang. Lagi patahan jarum. Mana kotaknya? Ya, mati total. Langsung eksekusi saja. Nah, ini kebetulan sudah cukup lama dari tahun 2020 ya. Keperdekat kamera. Langsung bongkar saja buat ya. Sampah, sampah mau keluar semua dulu.
Oh, ke belakang dulu kali. Terusin. Oke, udah jelas ya. Nah, ini mesin sudah mulai tes jalan ya. Nah, itu lancar sekali. Caitannya tidak loncat-loncat. Oke. Dijamin jos lah itu. Oke. Nanti akan dites lagi setelah ditutup ya. Nanti video lagi. Ini mau ngejarin waktu kalau mau ngirim mesin banyak.
dari PLN itu ada kabar mau mati lampu jam 10 katanya. Ini baru jam 9.48, sebentar lagi mati. PLN sudah mengumumkan mati lampu jam 10, ini belum jam 10 udah mati duluan. Oke. Okay. Gak apa ya, nanti dilanjut setelah listriknya hidup. Motor listriknya. Dah. Istirahat dulu. Oke, okay, selamat sore, kita lanjutin yang tadi ya, yang tadi kita tes. Mari kita nyalakan dulu. Tadi mati listrik. Oh ya, mati listrik itu sebenarnya tidak berbahaya ya bagi ini. Pas matinya itu tidak berbahaya karena memang komponen listrik kalau dicabut listriknya ya, dia pasti mati dong. Dan itu normal. Tapi ketika hidupnya listrik secara spontan, nah itu yang berbahaya terhadap semua perangkat listrik. Nah. Oke. Kita cek dulu kompornya. Oke ya. Kita langsung saja ke file yang tadi, kita lanjut kembali. Nah, oke, okay. Kita langsung jalan saja ya, perhatikan tandanya ya. Oke, okay. Nah kita jalankan. Oh salah, posisinya jangan di sini harusnya ya, kita kembalikan dulu. Saya mau lanjutin yang tadi saja. Oke, okay. Ambil ini, saya akan bentokkan ke atas ya. Oke. Nah, segitu ya. Bentokkan. Oke. Saya cepetin posisinya seperti yang tadi ya. Berapa? 1000 ada. Lebih. 2000. Banyakan. Maksudnya saya lanjutin yang tadi saja. Oke lah ya. Oke, pas tidak ada pergeseran. Tadi posisi matinya memang di situ, jadi selanjutnya di situ ya. Sini kita setting 0 saja enggak apa-apa ini. Atau kita tambahin ke setengah enggak apa-apa, lalu cukup itu. Oke, warna berikutnya enggak usah diganti, kita lanjut saja. Ini mesin belum saya minyakin ya. Jadi biar di pengiriman tetap aman. Khawatirnya pada berdeber karena ini pakai kartu. Kalau untuk yang bagian bawah sih tidak apa-apa, yang diminyakin. Ada
itu bunyi yang barusan diminyakin ya. Ya ada bunyi. Sasat gitu. Anak keset. Tekan. Ini suara ya, nanti kalau minyaknya sudah agak mengering, tidak terlalu, atau kita coba saja sini ya, diminyakin lagi. Copot saja, tapi jangan terlalu banyak juga ya, karena rawan sini kalau terlalu banyak. Kotorannya turun tuh, hitam pekat. Tapi tidak apa-apa bunyi-bunyi, tidak apa-apa dia bunyi keset soalnya. Hitam banget kotorannya. Oke. Jadi jangan kaget nanti kalau apa namanya bunyi cicit gitu ya. Oke, mau kita pasang kembali. Kotor banget. Tapi dibersihin tadi. Karatnya belum turun.
jauh gitu ya. Mampu kalau sini. Oke, selesai. Hasilnya oke. Ada kendala? Hasilnya bagus. Anyamannya rapi depan belakang. Oke, nanti nih bekasnya ini saya kirim ke sana ya. Kotor amat sih, kotoran apa ini? Aku terlalu kenceng ininya ya. Kalau ini terlalu kenceng juga dia nggak mau respon karena ketekan. Ini, oh ya ini belum. Oke, okay. Ya. Jadi. Kalau ini terlalu kenceng terus bodi ini nyenggol, ini nggak mau. Kayak.